Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Arifuddin Veno yang membahas seputar dunia tutorial. Oke, pada video saya kali ini saya kembali membahas tentang cara membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, jika sebelumnya saya pernah membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint ataupun video pembelajaran yang berupa animasi menggunakan video script. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran cukup menggunakan HP Android. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Langsung saja kita lihat tutorial berikut ini. Nah, pertama silakan download aplikasi KineMaster seperti pada gambar ini. Nah, aplikasi ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis di Play Store, tinggal di download saja ya. Langsung kita buka aplikasinya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari KineMaster yang kita download tadi. Nah, selanjutnya kita akan buat project baru untuk membuat video pembelajaran kita. Nah, cara-caranya, klik tanda plus ini yang tengah ini, kemudian pilih aspek rasionya. Nah, karena kita pakainya di YouTube, jadi saya rekomendasikan untuk memakai layar 16:9. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita buat media baru, kita ambil backgroundnya, kita pilih hijau, kemudian kita ganti, klik pada layarnya dan pilih warna. Nah, karena di sini kita ingin membuat tema langit, jadi kita harus buat warna yang mirip-mirip warna langit gitu. Langit agak cerah. Yang mana ya? Nah, mungkin ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita panjangkan dulu. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan background. Jadi kita buat background yang bergerak, nanti ada efek animasinya. Di sini saya sudah persiapkan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum persiapkan, nanti boleh di download gambarnya terlebih dahulu di Google. Silakan cari gambar yang formatnya PNG. PNG Bapak Ibu ya, yang bisa kita hilangkan backgroundnya, jadi tidak menutupi background yang kita siapkan ini. Nah, oke, langsung saja klik pada lapisan, kemudian kita ambil gambar yang sudah kita siapkan. Saya sudah siapkan di mana? Fix up. Nah, di sini saya akan gunakan background sekolah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Boleh kita besarkan. Oke. Jadi kita pakai backgroundnya sekolah, Bapak Ibu ya. Kemudian panjangkan, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita masukkan awan. Jadi ada nantinya ada awan yang bergerak di atas. Kira-kira seperti itu. Dan saya sudah persiapkan contoh awannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita start dari sini ya. Nah, untuk membuat awan yang bergerak, nanti awannya bergerak seperti ini. Nah, caranya gampang saja Bapak Ibu. Nah, kita klik dari tengah, kemudian klik tanda kunci ini, tanda kunci yang sebelah kiri ini,
Oke, kemudian kita geser. Geser sampai selesai. Kemudian kita jalankan dan kita kunci lagi. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, karena gerak awannya agak cepat, jadi kita perpanjang saja gambar ini. Nanti hasilnya kira akan seperti ini. Nah, kita duplikat dulu. Selanjutnya kita masukkan rekaman video pembelajaran yang kita buat dengan latar hijau tadi. Nah, di sini juga saya sudah persiapkan. Nah, tapi karena ini adalah sebagai contoh, jadi maaf jika suaranya agak-agak berisik, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan cara membuatnya. Nah, oke. Jadi karena videonya di sini menutup background yang kita buat tadi, maka kita harus memotong dulu atau menghilangkan dulu background latar birunya, latar hijaunya, Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita kasih terang dulu. Kita kasih terang. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghilangkan background warna hijaunya, klik pada layar video, kemudian pilih kunci chroma yang gambarnya ini, Bapak Ibu ya. Klik, kemudian aktifkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, agak bising di sini karena dekat sekali dengan jalan raya. Nah, kemudian kita sesuaikan gambar kita yang ada di sini dengan menggerak-gerakkan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini gambarnya sudah selesai. Kemudian kita simpan di sini. Oke. Nah, ini digeser lagi dikit biar. Nah, oke. Ya. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ini adalah tentang bahaya dan... Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan dikembangkan dan kreasikan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya ya. Semoga video saya kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan tugas masing-masing. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.